Beberapa lagi pihak bakal dipanggil SPRM bagi membantu siasatan dakwaan rasuah melibatkan anak Menteri Besar Perlis dan empat individu lain yang ditahan. Siasatan berkaitan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata setakat ini tempoh reman suspek dilanjutkan sehari lagi hingga esok. SPRM sedang menjalankan siasatan dan beberapa pihak lain saya jangka akan panggil dan mungkin akan dijalankan tangkapan bagi kita membuktikan kesalahan yang berlaku.